senantiasa menjaga beliau. Beliau merupakan ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan wakil rektor di Universitas yang sudah sangat familiar bagi kita tentunya, yakni Gurunda Ustaz Muhtar Dellau SPDI Hafidzahullah. Hari ini diadakan oleh Forum Komunikasi Anak Makassar bekerjasama dengan Forum Umat Islam Bersatu dan didukung penuh oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ustaz Muhtar Dellau, beliau akan memaparkan kondisi lapangan sebagaimana pola atau gerakan-gerakan kelompok-kelompok aliran sesat yang cukup meresahkan umat, yang cukup meresahkan pemerintah kita, yang sampai saat ini masih terus menjadi virus, menjadi ancaman bagi kita tentunya. Karena dengan saudara-saudara kita yang awam soal Islam, yang dengan mudahnya terpengaruh, padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan Fadil Dr. PHD Imam Islam MT, kemudian hadirin yang saya tidak perlu sebut, dengan pemuka-pemuka agama terus sekaligus dengan dari pihak keamanan, sehingga mudah-mudahan sekaligus membuka aliran-aliran sesat yang ada di dunia, ya. Ternyata Bapak dan sekalian, aliran sesat ini intinya ujungnya adalah bagaimana meresahkan, kemudian menjauhkan orang dari keyakinan yang benar. Karakter dan sifat serta keilmuan serta akidah keyakinan para pendiri mereka. Ya, remaja itu ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini bersama, karena rata-rata di Indonesia ini adalah mereka azwaja yang berdosa dengan Quran dan Sunnah, yang mengikuti para salafus saleh serta para ahli ulama yang kapabel. Itu ada di yang benar, karena